Taman Madinah kita ada empat macam kurma. Our kurma is satu farm aja, kita bawa langsung daripada Madinah ke Singapura. First kali kurma ajwa yang paling baik sekali. Pasal ni kurma-kurma Nabi. So dalam bulan puasa biasa orang selalu cari kurma ajwa. So kurma ajwa yang aslinya betul kurma ajwa dari Madinah. Keasliannya dia ada line kuning-kuning dekat luar ni. Okay, you see there's a line. Kan dalam. So dengan ada ni maknanya dia date segar. Nah, ni kurma ajwa memang banyak kelebihan dia. Kita rendam air malamnya, paginya kita minum air dia, then kita makan kurma dia, itu jadi satu khasiat. So boleh tahan kita kenyang sampai kita buka. The grade untuk kita sini, kita pakai grade double A, A, B and C. The grades actually semua premium quality. The grade A ni represent the best sizes. So double A paling besar sekali, then A, B, C. Kurma lain semua kebaikannya adalah untuk energy. So kurma ni biasanya dia berfiber. Kita makan setiap hari kita rasa segar. Okay, ni fresh date. So sukari ni mesti sentiasa dalam fridge. Oh, ni kita punya Mejul Madinah. Ha, Mejul Madinah dia ada dua, satu A, satu B. Mejul harganya lebih mahal sikit. Because Mejul dia besar. Dia pun popular kat Singapura. This is Safawi. Generally Safawi Singapura pun Singaporean dia suka makan Safawi because Safawi ni lembut. Especially Safawi ni tak manis. So they like this one. So this makes big space. Kita boleh buat kek, kuih lapis, bantal peluk Saloma, air, biji-biji semua tak ada. So budak kecil ataupun orang tua yang mana tak boleh makan, they use this one makan dengan spoon.